Hai guys, hari ini kami akan set temu janji booster shot dengan aplikasi MySejahtera. Okey, jika anda mendapat SMS sebegini, anda perlu pergi ke aplikasi MySejahtera untuk mengambil ataupun tidak mengambil vaksinasi booster. Okey, setelah berada di aplikasi MySejahtera, kita klik di bahagian COVID-19 vaccination. Kemudian klik di vaccine for nama anda. Maklumat untuk pengambilan booster shot akan dipamerkan. Maklumat adalah seperti tempat pengambilan vaksin, tarikh dan masa pengambilan vaksin. Klik di bahagian ini untuk menerima ataupun menolak vaksinasi booster anda. So, di bahagian yang seterusnya, klik di mana-mana yang berkenaan sama ada anda menolak ataupun menerima vaksin booster. Sekiranya anda sudah menerima vaksinasi, anda masih boleh cancel appointment untuk vaksinasi booster anda. So, untuk contoh ini, kita akan klik di butang yes. Selepas itu, status untuk vaksinasi akan bertukar. Anda masih boleh cancel appointment untuk vaksinasi anda dengan menggunakan link yang disediakan. Setelah anda sampai di tempat untuk mengambil vaksinasi booster, klik di link ini. Kemudian, scan di QR code lokasi vaksinasi. Sila pastikan anda mendapat cert digital vaksinasi booster di lokasi pengambilan vaksinasi. Kami berharap tutorial ini membantu semua. Terima kasih kerana menonton.